Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara untuk mengurangi noise pada audio seperti itu ya. Nah, kan kemarin ada 3 cara tuh. Kemarin kita udah bahas 2 cara. Dan hari ini kita akan bahas cara yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Nah, cara yang ketiga ini kita menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bermain di Premiere Pro, melainkan menggunakan aplikasi lain. Nah, ini ya. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sambil mengikuti, di sini bisa diimport terlebih dahulu file footage-nya ya teman-teman ya, dan file audionya. Nah, ini saya menggunakan audio rekaman menggunakan handphone gitu ya. Nah, mengapa warnanya seperti ini? Warnanya hijau karena kita menggunakan source audio, sumber audio dari perangkat lain. Sedangkan kalau warnanya biru, berarti itu memang bawaan sama footage-nya gitu ya, audionya. Nah, seperti itu. Oke, cara yang pertama, saya menggunakan aplikasi Adobe Audition. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, cara yang pertama menggunakan Adobe Audition CC 2019. Jadi, tahunnya sama ya teman-teman ya. Jadi, Premiere Pro saya juga versi CC 2019. Maka, Audition-nya juga CC 2019. Seperti itu. Nah, cara yang kedua nanti, karena memang kalau kita pakai Audition itu berbayar ya teman-teman ya, jadi saya akan memberikan solusi untuk aplikasi yang open source alias gratis gitu ya. Nah, nama aplikasinya apa? Yaitu Audacity. Nah, nanti tutorialnya akan saya bahas di video selanjutnya. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana mengurangi noise gitu ya, reduce noise di Adobe Audition. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi caranya adalah kita langsung aja sudah selesai ya, kita import seperti ini. Kemudian kita klik audionya seperti ini ya. Nah, ini sudah saya link gitu. Nah, caranya setelah kita klik kanan teman-teman. Kita klik kanan. Nah, ini ya teman-teman ya. Edit clip in Adobe Audition. Nah, jadi ini udah istilahnya dynamic link gitu ya teman-teman ya. Ini akan terhubung secara langsung ke Adobe Audition. Jadi kita nggak perlu buka Adobe Audition-nya dulu, kemudian kita import audionya, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di fitur Adobe Premiere Pro yang saya gunakan ini, CC 2019, sudah support yang namanya dynamic link gitu ya, dynamic link. Jadi ketika kita klik ke edit clip in Adobe Audition ini, maka langsung terhubung audionya ke aplikasinya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba langsung kita klik edit clip in Adobe Audition. Nah, maka Premiere Pro akan melakukan render and replace, di mana nanti filenya akan masuk ke Adobe Audition secara langsung gitu ya teman-teman ya. Ya, oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Langsung masuk ke Adobe Audition tanpa kita harus membukanya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Dan di sini nanti filenya gitu ya akan menjadi noise audio extracted gitu teman-teman. Nah, ini coba saya panjangin. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kalian edit di Adobe Audition, nama filenya berubah menjadi seperti ini. Nah, noise audio extracted. Nah, kalau yang di Premiere Pro tadi kan cuma noise saja ya. Ini kalau kita lihat. Nah, ini sudah otomatis berganti teman-teman filenya. Jadi file yang di sini adalah file yang kita akan edit di Adobe Audition. Jadi sudah nggak bukan file mentah yang kita import tadi ya. Oke, kita kembali ke Audition.
Nah ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat ini, wah ini noise-nya sangat kencang ya. Coba kalau kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah itu ya teman-teman ya, jadi noise-nya sangat banyak sekali gitu ya. Bisa jadi itu dari suara AC, suara fan laptop saya, seperti itu ya, jadi sangat berisik. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkannya di Adobe Audition? Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Pertama-tama, langkah yang pertama, ini kan kita zoom in dulu ya. Ini kalau kita lihat, kita perbesar seperti ini. Maka ini kelihatan sekali ya teman-teman ya, garis yang di tengah itu noise-nya gitu ya. Nah, kita bisa ambil sampelnya terlebih dahulu teman-teman. Mana kira-kira sampel yang bisa mewakili suara noise yang ada di audio kita gitu ya. Kalian boleh mengambil ketika nggak ada suara kalian gitu ya, waktu sedang tenang gitu ya. Nah, ini kan tenang ya, nggak ada suara saya berbicara. Nah, biasanya kita bisa ambil di bagian belakang atau bagian depan. Nah, ini ya. Oke, kita ambil aja misal yang bagian depan gitu ya. Nah, caranya kita klik tahan, kita blok seperti ini ya teman-teman ya. Klik tahan, kemudian kita geser sampai warna putih seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke effect nih teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke noise reduction or restoration ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih capture noise print. Nah, jadi kita capture dulu teman-teman. Klik, nah, akan muncul seperti ini, window seperti ini. Langsung kita oke aja. Nah, fungsinya capture itu adalah mengambil sampelnya teman-teman ya. Diambil sampelnya, nanti akan diterapkan ke seluruh badan audionya gitu ya. Jadi kita ambil sampelnya terlebih dahulu, terserah teman-teman bisa di depan atau di belakang gitu ya, atau mungkin di tengah-tengah seperti ini juga bisa gitu ya, bebas. Tapi saya akan ambil yang bagian depan aja. Oke, setelah kita capture noise-nya, kita kembali ke effect, kemudian kita ke noise reduction lagi, kemudian pilih yang ini teman-teman ya, noise reduction yang process ini teman-teman. Oke, kita klik. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Ini ya, ini menggambarkan noise-nya ya teman-teman ya. Semakin ke bawah, maka noise-nya akan semakin tinggi. Sedangkan semakin ke atas, noise-nya akan berkurang. Namun, ya teman-teman, namun suaranya akan terkompres. Gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai kalian nih, semakin full ini ya, nilai value yang kalian terapkan ke audio kalian, maka suara kalian akan semakin terkompres gitu ya. Jadi kalian usahakan jangan full semua ini ya teman-teman ya, nilai desibel dan persentase noise reduction-nya. Oke, sebelum kita terapkan gitu ya, kita pilih dulu, kita klik dulu ya di sini di audio kita, kemudian kita tekan Ctrl A. Nah, jadi nanti efeknya akan diterapkan ke seluruh badan audio kita gitu ya. Oke, kita coba terlebih dahulu gitu ya, atau biasanya yang masih default ini masih di tengah-tengah gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, jadi yang hijau itu menggambarkan posisi audionya sekarang. Oke, kita sambil play gitu ya, kita tekan space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita kembalikan, kita sambil atur gitu ya. Sampai semisal saya atur ke noise reduction-nya ke 70%. Reduce by-nya, ini desibelnya saya coba ke 85. Oke, saya coba lagi ya teman-teman. Kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, udah lumayan ya teman-teman ya. Cuma sedikit ada seperti bunyi-bunyi noise yang sedikit. Oke, kita atur lagi, kita naikkan lagi ya teman-teman ya. Misal ini saya naikkan ke 80. Ini saya coba ke 100. Kita play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lumayan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya. Kalian bisa otak-atik lagi gitu ya. Pokok yang penting jangan sampai 100% semua ya. Semakin ke 100% semua, audio kalian akan terkompres gitu ya. Apalagi kalau menggunakan device-device seperti handphone ini ya, seperti yang saya pakai sekarang, atau mungkin clip mic clip on gitu ya, mic yang murah-murah gitu ya. Kalau bukan memang clip yang mahal, memang hasilnya akan, mereka akan menangkap banyak suara yang ada di sekitar kita gitu ya, nggak ada filternya gitu ya teman-teman, jadi otomatis noise-nya akan sangat banyak. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau misal kita buat 100% semua, suara saya akan makin kesini akan semakin cempreng teman-teman ya. Coba kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terlihat terkompres agak kasar gitu ya teman-teman ya. Jadi kita atur aja ke posisi misal saya buat 85% seperti ini. Oke, kemudian kalau udah sesuai, maka kita apply. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, yang tadinya tadi banyak sekali gelombang noise-nya gitu ya, sekarang udah sangat hampir tidak terlihat gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah setelah kita lakukan noise reduction seperti tadi, kita save teman-teman. Kita Ctrl S gitu ya. Nah, atau mungkin bisa dengan cara file, kemudian kita save ini ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kita kembali ke Premiere Pro. Nah, otomatis audio yang ada di sini dia akan update teman-teman ya. Dia akan update. Jadi kita nggak perlu lagi import gitu ya. Jadi yang di Audition ini kita export gitu ya. Nah, kita export, kemudian audionya kita import di sini ya, kelamaan ya teman-teman ya. Nah, ini ya seperti ini ya, generating peak file. Ya, jadi otomatis dia akan update teman-teman. Nah, itu enaknya ya kalau kita memang punya paket Adobe lengkap, kita bisa lakukan pengeditan tanpa harus keluar masuk seperti itu ya. Jadi bisa langsung terkoneksi. Nah, itu istilahnya adalah dynamic link. Itu teman-teman. Nah, kalau kita coba nih ya, kalau kita lihat, kita arahkan kursor kita. Nah, ini ya. Jadi noise audio extracted 3. Ini kenapa kok 3? Saya udah melakukan ya sebelumnya. Melakukan 2 kali dan ini yang ketiga. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan pertama kali, maka tulisannya adalah noise audio extracted seperti ini. Ya, oh, jadi saya udah melakukan 3 kali gitu ya. Ini yang keempat berarti ya. Jadi ada angka 3-nya di sini. Oke, kalau kita coba putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu lagi import file satu persatu, capek ya teman-teman ya. Jadi langsung terhubung. Itulah hebatnya ya teman-teman ya, Adobe Premiere Pro dan Adobe Audition gitu ya. Jadi bisa langsung connect. Nah, seperti itu teman-teman, untuk masalah suara cempreng dan mungkin masih ada suara noise sedikit-sedikit seperti ini. Nah, itu bisa diatasi dengan mungkin kalian bisa tambahkan background music gitu ya teman-teman ya. Jadi suara noise yang sangat kecil ini gitu ya, bisa tertutupi oleh suara musik kalian seperti itu. Atau nanti saya akan memberikan tutorial gitu ya untuk editing audio nanti di video sendiri gitu ya teman-teman ya.
supaya suaranya bisa terlihat lebih jelas, jadi nggak cempreng dan lebih jernih gitu ya. Nah itu nanti saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara untuk mengurangi noise di software atau di aplikasi Audacity. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian mau bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon dibenarkan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.